Bandara Pangeran Cakrabuana Cirebon mendapat kesempatan bisa menyelenggarakan Cirebon Aero Festival pertama kali. Kegiatan yang dimulai Jumat pagi hingga hari Minggu nanti disambut antusias masyarakat maupun kalangan pelajar. Pasalnya, masyarakat dan pelajar bisa mendapatkan kesempatan yang langka melihat pesawat dengan dekat. Bahkan bisa naik pesawat secara gratis dengan pesawat yang telah disediakan. Upaya ini sebagai bentuk agar masyarakat dan kalangan pelajar dari tingkat paling dasar bisa mengenal aviasi atau bidang yang berhubungan dengan pesawat terbang, serta lebih meningkatkan sektor wisata udara yang ada di Cirebon. Mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Flight ini Pak Yosef sebagai komisaris utama itu, karena memang kita juga secara simultan harus mulus untuk meningkatkan kecintaan terhadap aviasi. Dunia aviasi itu mulai dari bawah, jadi mulai dari bawah cinta terhadap aviasi itu berarti salah satu juga dampak daripada potensi-potensi kita untuk mensosialisasikan untuk aspek keamanan untuk keselamatan penerbangan. Dan mendukung betul, terutama ini yang pertama kali, sangat antusiasme. Saya juga sangat support seluruh personel saya juga sudah menyampaikan yang berkaitan kedirgantaraan kita harus fokus, karena kita ketahui bersama masyarakat Cirebon itu sendiri belum sepenuhnya tahu kalau bahwasanya di Bandara Cirebonnya tidak tahu. Jadi ini adalah langkah yang positif. Nah, pertama kali harapan saya juga nanti di kemudian hari akan ada yang menyerupai dan lebih besar. Warga yang berkesempatan naik pesawat ProFlight jenis Cessna bisa melihat dengan jelas pemandangan kota dan Kabupaten Cirebon dari ketinggian. Dari mulai bandara, berkeliling ke Suranenggala, melihat area laut Cirebon, hingga ke wilayah Kanci, Setu Patok, dan kembali ke bandara sekitar 20 menit. Husein Sadra, RCTV Cirebon.